bukan mudah-mudahan, pasti turun. Alhamdulillah dengan dibacakannya Quran tadi, turunlah rahmat kepada kita semua, maka kita balas dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang membacakannya tadi Al-Mukarram Al-Ustaz Syukri RC MA, beliau dari Sijunjung, belum menikah. Oh, udah. Kemudian belum dua. Selanjutnya para ustaz-ustaz pembimbing kita, mutawif diambil dari kata tawaf. Orang yang membimbing tawaf itu disebut dengan mutawif. Tapi bukan berarti sa'i dia tak membimbing lagi. Itu istilah saja. Sampai tahallul, sampai pulang dia juga. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umrah, baik yang baju hijau maupun kuning, insyaallah semuanya dimuliakan Allah SWT. Saya sengaja tidak berwarna agar kita tidak merasa memiliki. Karena kalau saya pakai warna hijau, ah ustaz kok tagak aja orang baju hijau ya nampak. Maka saya pakai baju abu-abu. Ada orang punya uang, duit banyak, tapi tak pernah ke Mekah. Kenapa begitu? Karena hatinya tidak terbuka untuk sana. Ada orang yang duitnya ada, tapi juga tak sampai ke Mekah karena sakit. Tak bisa dia naik pesawat. Asal naik pesawat, mual. Jangankan naik pesawat, naik ke lantai 13 ini pun gampang ke bawah. Ada itu. Ada orang yang uangnya ada, badannya sehat, tapi tak ada istiqomah. Alhamdulillah bapak ibu tiga-tiga ini ada. Badan sehat, uang ada, dan hati mendapatkan taufik dan hidayah. Maka insyaallah tak sampai 24 jam lagi sampailah kita ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kawan sahabat yang sudah tinggal di Kairo. Dari Kairo ke Makkah naik kapal laut ke Jeddah cuma 2 hari 2 malam. Naik pesawat cuma 1 jam 40 menit, tapi tak sampai. Padahal menurut akal sampai. Tapi banyak kenyataannya tak sampai. Orang kalau tidak merenung ke sini, dia anggap jalan ke Makkah Madinah ini biasa saja, padahal ini perjalanan luar biasa. Maka adik-adik yang masih muda, dapat orang tua yang mampu, bapak-bapak yang sudah tua diberi Allah rezeki, maka inilah nikmat besar. Nikmat hidup sudah, nikmat nikah sudah, nikmat punya anak sudah, tapi nikmat kerana suci banyak orang tak mendapatkannya. Maka segala nikmat Allah ini tak bisa kita balas. Cara membalasnya Allah yang ngasih tahu. Kalau kau mau balas nikmatku, kau ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu Allah sendiri yang ngasih tahu. Cukup kita katakan Alhamdulillah. Kalau mau ditambah wa syukrulillah. Kalau mau ditambah mengatakan bahwa kita tak ada apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Sekarang sudah terangkum dalam lagu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Insyaallah apa lagi. Nah, setelah kita bersyukur barulah bisa menikmati perjalanan. Orang bersyukur dia tidak sumpah serapah. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Itu bukan orang bersyukur, itu orang gelisah. Makanya nanti mungkin kuncinya dapat lambat. Sesudah lambat tak sesuai keinginan, maka banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersabar. Aku ini bukan mau jalan-jalan, tapi wisata religi, wisata yang mengandung makna ibadah. Kalaulah mau kamar besar, tempat tidur tebal, maka kita tak perlu ke Makkah, pergi saja ke Bali. Itu pun kena usir pula.
Kalaulah kita mau makanan sesuai selera kita, ini kenapa makanan begini, kenapa tak bergaram, kenapa tak ada sambal belacan, kenapa tak. Kita ini makan secukupnya saja, tempat tinggal sekadarnya saja, karena kita ingin lebih berlama-lama di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak orang yang tak tahu apa tujuannya, dia mau kemana, berada di mana, berapa lama, apa yang mau diambil bawa pulang. Akhirnya ke tanah suci dia bingung. Nanti Bapak Ibu akan melihat orang yang kebingungan sampai di tanah suci. Masuk Masjid Nabawi, sholat sunat tahiyatul masjid, setelah itu foto sana, foto sini. Dah tak tahu lagi apa yang mau dipoto, foto sendiri. Berfoto itu tak salah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Foto itu syiar. Satu gambar bisa mewakili 1000 kata untuk bercerita. Ustaz sedang di mana sekarang? Payah saya cerita. Seringkali kalau ditanya, Ustaz di mana? Tinggal saya foto. Nah, kirim. Oh, mereka tahu. Ternyata Ustaz sedang ceramah dengan background Twin Tower. Tanpa saya harus bercerita. Cukup kirimkan gambar. Nah, oleh sebab itu, foto ini syiar. Tapi asyik berfoto sampai lupa beribadah. Ini juga tak betul. Nah, mesti ada keseimbangan. Maka nanti sampai ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, itu selawat orang Perti itu, Pak Ustaz, pakai sayyidina. Ambo orang Muhammadiyah, okey, enggak usah pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, enggak pakai sayyidina. Enggak usah dipermasalahkan. Mau pakai sayyidina baik, mau tak pakai sayyidina baik. Yang tak berselawat pun tak apa-apa. Tapi janganlah sampai tak berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti Bapak Ibu dari hotel ke masjid, melihat kanan kiri tasbih-tasbih banyak berjualan. Banyak jamaah umroh lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Dibeli tasbih sampai 10-20 biji, satu pun tak dipegang. Mana? Masuk koper semua. Itu alat untuk menghitung. Tapi alat menghitung kan cukup dengan tangan, Pak Ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu 33. Dan 33 kok bisa pakai tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, pas. Tapi kalau mau selawat 1000, tak bisa pakai tangan. Itulah maka tasbih. Bahkan di Madinah itu saya melihat sendiri dengan mata kepala, ada tasbih yang jumlah matanya 1000, panjangnya 1 meter. Nanti saya tunjukkan, kalau tak tahu tempat. 1000. Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum tidur malam dia yusabbih alfa uqdah, 2000 simpul tali. Karena zaman dia belum ada jual tasbih, diambilnya tali disimpulnya 2000 simpul. Maka kita perbanyak nanti. Subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, selawat 1000, istighfar 1000. Baik. Boleh mematok angka 1000, boleh, amal sahabat. Seandainya tak boleh, kenapa tak dilakukan? Seandainya tak boleh, mana mungkin dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu yang mau mematok 1000 silakan, tapi hitungan itu untuk diri sendiri saja. Jangan sesudah 1000 langsung update status, alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Apalagi sampai streaming pula. Cukuplah untuk kita saja, antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya.
Selawat-selawat kalian itu dibawa ke makamku. Sahabat itu tidak semuanya manut-manut, ngangguk-ngangguk. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arinta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu sedangkan engkau sudah mati, dimakan cacing tanah, membusuk? Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi. Jasad Nabi itu utuh, tak dimakan cacing tanah. Makanya Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, anak Umar bin Khattab, kalau dia pulang dari berdagang, berniaga, pulang dari tempat jauh, dia tak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Nanti bapak-bapak masuk dari pintu Babus Salam, melangkah terus sampai ke depan makam Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Ada lubang bulat, diintip dari lubang itu ada kelambu warna hijau terbuat dari sutra. Di dalam kelambu hijau itu ada tiga makam. Paling depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke belakang makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ke belakangnya makam Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maka kepalanya itu seagak-agak selangkah. Kepala, 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 kaki, kaki, kaki. Makanya selangkah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ke kanan, assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ke kanan, assalamualaikum ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah kita diajarkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu 'alaihi. Bagaimana kami berselawat kepada dia ya Rasulullah? Bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Nabi mengajarkan, ucapkan Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa sallimu taslima, ucapkanlah salam. Bagaimana kami mengucapkan salam? Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Khaira Khalqillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi subuh saya salat di Masjid Kampung Baru. Sebulan yang lalu saya ceramah di sini, tausiah di sini. Sebelum ceramah, pemilik hotel minta Ustaz kami jamu makan dulu. Makan. Pas makan di sini diberitahu hotel ini belum dibuka untuk umum. Tapi nanti Ustaz bulan depan akan menginap di sini, kata Datuk Imran. Loh, kok saya bulan depan di sini? Karena jamaah umroh akan menginap di sini. Oh, rupanya yang dimaksud beliau hari ini. Saya menginap sini. Ustaz Somad, hotel paling tinggi di Kuala Lumpur yang milik orang Melayu, inilah dia. Yang punya orang Melayu, yang tak Melayu banyak, lebih tinggi. Tapi bukan punya orang kita, tapi kita tinggal di tempat hotel yang punya Melayu. Tahun lalu saya berangkat transit juga Kuala Lumpur, lebih rendah daripada ini, dan tidak pula punya orang Melayu. Dua-dua tak dapat, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Hari ini dunia tak dapat. Bangga kita. Ditanya orang nanti, gimana kemarin menginap? Hotel yang paling tinggi. Apa namanya? Aku tak ingat. Namanya Hotel Tam. Dan kebetulan yang saya hadapi ini semua adalah tam. Bukan tamu sultan, bukan tamu raja, bukan tamu orang kaya. Tapi tamu siapa? Tamu yang menciptakan raja-raja. Tamu yang menciptakan penguasa orang kaya. Tamu yang menghidupkan dan mematikan, tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya sedang berhadapan dengan tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita ke depan murah rezeki kaya raya, bisa pula mereka menjadi tamu-tamu Allah. Maka perlakukanlah diri sebagai tamu.
Bagaimana kalau kita bertamu ke rumah orang, ada segan, ada sungkan, tak berteriak keras-keras, tak bertutur kata tak baik, karena kita adalah tamu. Sedangkan orang yang mau bertamu ke istana presiden saja, sebulan lagi mau diundang, sudah mempersiapkan bursi, potong kuku rapi, ada rasa malu kalau tidak seperti yang diharapkan. Dan kita tidak bertamu ke tempat kepala negara, kita bertamu kepada Allah yang menjadi tuan rumahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muliakan sahibul bait, tuan rumah tempat kita bertamu. Maka kita akan datang sampai nanti, begitu sampai kita pun berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha, aku meminta kebaikan kota Madinah, karena kita Madinah dulu, wa khaira ahliha, kebaikan penduduk Madinah, wa khaira ma fiha, kebaikan yang ada di dalam kota Madinah, wa inni a'udzubika min syarriha, aku minta perlindungan dari kejelekan keburukannya, wa syarrima syari ahliha, kalaupun ada penduduknya yang tak baik, aku berlindung pada Engkau ya Allah, wa syari ma fiha, keburukan sesuatu yang terkandung terdapat di dalamnya. Maka diisilah selama 4 hari 4 malam di Madinah, 4 hari 3 malam. Maka selama 4 hari 3 malam solat berjamaah tak pernah tinggal, bahkan dua solat sekali berangkat. Berangkat maghrib, pulang isya. Berangkat zuhur, pulang asar. Berangkat jam 2 malam, keluarnya setelah solat sunat isyraq. Jangan lupa penginapan masjid. Antara penginapan ke masjid ada pasar tempat belanja. Penginapan masjid di Masjidil Haram begitu, Masjid Nabawi pun begitu. Antara penginapan dengan masjid ada pasar di tengah. Maka apa makna ucapan saya ini? Kita yang pergi ke masjid sekali, ke pasarnya dua kali. Waktu mau pergi singgah ke pasar, waktu mau balik pun singgah ke pasar. Maka jangan heran kalau jumpa nanti bapak-bapak pergi berdua balik sendiri. Mana ibu pak? Masih iktikaf lagi di dalam pak ustaz. Rupanya balik sudah membawa jilbab satu plastik. Salahkah belanja ini? Tak salah. Maka Madinah memang pusat bisnis sejak dari sebelum Nabi Muhammad datang. Makanya ketika datang musim haji zaman Islam, mereka takut bawa barang dagangan, takut mereka berniaga. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti musim haji boleh tak kami berdagang, berniaga, beli jual barang? Maka turunlah ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu, boleh kamu mencari karunia rezeki dari Allah. Itulah mengapa tetap bisnis hidup. Dari sebelum Islam datang sudah ada namanya pasar ukaz, pasar bisnis. Itulah mengapa Abraha ingin memindahkan Ka'bah dari Makkah, mau dipindahkannya ke Abyssinia. Maka dia mau hancurkan Ka'bah yang asli, dialihkannya ke Ka'bah KW. Maka Allah kirimkan, fa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kami tembak mereka dengan hijarah, batu-batu, min sijil, tanah liat yang terbakar, api neraka. Faja'alakum ka'asfim ma'kul, lalu mereka seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Tak mau gajah-gajah itu masuk ke Makkah. Semua gajah-gajah itu turun, menurunkan badannya ke tanah. Peristiwa itu terjadi di tempat melontar jumrah Aqabah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berangkatnya kita ini mestilah ada semangat syukur pada Allah, dan semangat untuk mengulang napak tilas sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak dengan ibadah, solat berjamaah, berzikir, ziarah ke makam Nabi Muhammad, melihat tempat-tempat sejarah,
Alhamdulillah sahabat-sahabat kita ini orang-orang berpengalaman. Ada Ustadz Abdul Hadi. Dia ini Ustadz Abdul Hadi. Tapi kalau dicari di FB tak jumpa. Di FB Ustadz Ramon. Jadi. Ada pula Ustadz Ikhwan. Beliau ini sahabat saya, tetangga saya di Panam, Pekanbaru. Ustadz Ikhwan. Kalau Bapak Ibu lihat ada mobil di belakang gambar orang begini, itu Ustadz Ikhwan. Berangkatlah umroh bersama BMP. Ada gambar dia. Itu Ustadz Ikhwan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz-Ustadz ini membimbing ibadah kita. Kalau ada yang tak tahu, tanya mereka. Kalau ada yang kurang berkenan di hati, sampaikan masukan-masukan. Segala yang mengganjal di pikiran kita, inja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada berita yang tak baik, fatabayyanu, klarifikasi. Ustaz, ada yang mau saya tanya nih Ustaz Ikhwan. Ya, kenapa Ustaz Somad itu merengut aja cerita? Oh, dia sudah habis senyumnya. Masih berfoto udah sejam. Dia merengut aja. Jadi kita klarifikasi selama perjalanan ini. Mudah-mudahan dari mulai pergi sampai pulang dengan niat baik, dapat yang baik, pulangnya mendapat umroh makbulah. Kalau haji mabrurah, tapi kalau haji mabrur, tapi kalau umroh, umroh makbulah. Makanya kalau orang Arab jumpa umroh makbulah, umroh makbulah. Kalau haji, haji mabrur, haji mabrur. Tapi ada juga kawan kita menyebut umroh mabrurah. Terserah dia lah. Semangat jadi berdoa dah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selama perjalanan ini kita diingatkan lagi tentang kawan-kawan, sahabat-sahabat, tetangga kita, berapa banyak yang sudah berangkat dari rumah, undang tetangga, selamatan, tepuk-tepuk tawar, pesejuk, segala macam acara sudah dibuat. Tiba-tiba rupanya baru seminggu sudah balik. Umroh apa namanya? Umroh Cengkareng. Cuma sampai di Cengkareng. Putar-putar Cengkareng balik. Sebelum balik beli kurma 2 kilo. Na'udzubillah. Tapi kita alhamdulillah dapat visa, dapat tiket. Dan tadi sudah disampaikan oleh akhi fillah saudara saya, bahwa dalam perjalanan 20 tahun Saudi Airlines di Kuala Lumpur, baru sekali inilah dicharter oleh orang Indonesia, dan yang mencharternya itu pula kita semua. Ini baru sekali ini, luar biasa. Mudah-mudahan di masa akan datang tetap lagi, kalau kita semua isinya di dalam, maka kita nyaman. Kita pun bisa bagi petunjuk bagaimana sholat dalam pesawat, bagaimana bimbing-bimbing membimbing masalah tayamum. Pengalaman saya pergi umroh beberapa kali, kita tidak bisa ceramah di pesawat karena penumpangnya bercampur. Tidak hanya semua penumpang umroh, bercampur juga dengan yang tak umroh. Kita mau cerita masalah agama, nanti dianggap anti kebinekaan. Karena di dalam itu tidak semuanya berangkat umroh. Ada yang mau transit saja, ada yang cuma sampai Jeddah. Dari dandanannya pun kita sudah tahu ini bukan jamaah umroh. Baju belum selesai dijahit, jilbab tak terbawa. Oleh sebab itu, maka tadi sekali ini tidak 299 orang, kita semuanya jamaah umroh. Maka ini kesempatan yang langka, sekaligus baik, pesawatnya baik, hotelnya baik, niat kita baik, yang dituju tempat yang baik. Tinggal satu lagi, mudah-mudahan amal kita pun juga baik. Jangan sampai sarungnya baik, casingnya baik, isinya tak baik. Maka yang selama ini hasil dicerita-cerita-cerita, berkuranglah cerita menjadi zikir. Diamnya pikir, geraknya zikir. Kalau nampak dia bergerak, geraknya itu zikir. Langkah kakinya ke masjid, zikir. Gerak tangannya, zikir. Ayunan tangannya, zikir.
Kalau nampak dia diam, dia sedang berpikir. Apa dipikirkan? Habis rial sudah. Dia berpikir, kalau aku mati nanti yang kubawa ini apa? Apa yang kubawa nanti mati? Inilah yang kubawa. Langkah kaki ke masjid, setiap langkah bermakna. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah tiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Sebelum berangkat berwudu, takut nanti payah. Tapi andai wudunya batal, maka di bawah lantai parkir ada tempat berwudu. Setelah itu bertasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallah bil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Tentu tak sama kawan kita ini, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Yang satu mau berzikir, yang satu mau bercerita. Tak usah kita ceramahi kawan kita, cukup kita berzikir saja. Macam mana anak siapa? Subhanallah. Nah, kita ceramahi dia, karena orang tak mau diceramahi. Kita berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Afdalul zikri sa'abdal afdal zikir la ilaha illallah. Saya pribadi memang untuk membimbing bapak ibu dalam hal ibadah. Makanya ketemu nanti di tempat makan, ketemu di lobi hotel, ketemu di lift, ada yang mau ditanyakan, yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, nanti saya buka buku balik, saya cari jawabannya. Saya tanya sahabat-sahabat, kawan-kawan saya, mungkin mereka tahu, saya tak tahu. Karena kita adalah apa yang kita baca. Tak semua buku saya baca, ada yang pernah saya baca, tapi banyak juga yang dibaca sahabat-sahabat saya belum baca. Nah, ini nanti bermuzakarah menghadapi masalah-masalah. Apapun masalah, masalah tiba-tiba tak boleh tawaf, masalah sudah 7 putaran baru ingat rupanya belum berwudu. Udahlah selesai tahallul, baru sadar celana dalam belum tanggal. Bisa aja. Ini banyak yang dihadapi. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Tapi insya Allah, jangankan langkah kaki, tetesan air mata rindu kepada anak menantu, susah hati bapak ibu pun bernilai ibadah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, penyakit, sampai duri yang mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu bila sayyiat, maka Allah menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan kesenangan kita menjadi syukur, kesusahan kita menjadi sabar, dan dua-duanya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai mati kita dalam perjalanan ini, maka matinya adalah mati syahid, karena dia dalam perjalanan ibadah. Orang yang terbakar mati syahid, orang yang tenggelam mati syahid, orang mati sakit perut mati syahid. Sakit perut dia karena ibadah, bukan karena kekenyangan. Saking banyaknya makanan tu, tengoknya main kan. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 3 hari 3 malam 4 hari nanti di Madinah, selesai dengan berbagai macam zikir, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz membimbing bercerita di bis masing-masing. Karena kita terdiri dari berapa bis itu semua? 7 bis. Masya Allah, 7 bis iring-iringan. 6 bis iring-iringan. 5 bis sudah siap, 1 bis belum siap. 30 orang sudah siap, yang satu pula entah pergi ke mana. Yang satu naik ke Jabal Rahmah dari tangga ini, yang satu turun dari sana. Naik dia ke bis orang Jawa. Itu bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, maka kita perlu sabar, perlu menahan emosi. Ustaz Somad itu nampaknya pas ceramah aja nahan sabar, pas terjadi dia pula marah duluan. Watawa saw bil haq, watawa saw bis sab. Ingat mengingat.
Saya tak marah kalau saya diingatkan. Tiba-tiba pulang dari masjid, datang jamaah akhir. Ustaz, kenapa Pak? Kemarin Ustaz katanya jangan belanja. Ini 12 tik. Apa nih Pak Ustaz? Titipan tetangga. Bapak yang dimuliakan Allah. Begitulah indahnya. Kalaulah bukan karena nikmatnya tahajud di tengah malam, kalaulah bukan karena nikmatnya membaca Quran, kalaulah bukan karena nikmatnya berkumpul dengan orang-orang soleh, sudah lama aku ingin mati saja, kata Sayyidina Umar. Nikmat karena harta hampa, nikmat karena materi berakhir dengan kebinasaan. Lapar, setelah makan kenyang, habis nikmatnya. Dulu ingin punya mobil macam ini, setelah punya habis nikmat. Tapi ada kenikmatan tahajud malam. Maka nanti berangkatlah jam 2, jam 3 ke Masjid Nabawi. Salat pertama tahiyatul masjid. Setelah itu tahajud 8 rakaat. Sebelum ditutup witir mau salat hajat, silakan. Apa hajatnya? Macam-macam. Hajat anak belum kerja, hajat anak cepat sarjana, hajat anak supaya dapat jodohnya nikah, hajat anak yang udah nikah belum punya cucu, hajat macam-macam hajat. Yang kuat-kuat, nanti kawan tahu. Cukup kita. Allah. Ayatnya Pak Ustaz, ayat terserah. Baca Al-Fatihah, habis itu ayat terserah. Saya tak ada hafal banyak ayat Pak Ustaz, 4 kul aja. Kul ya, kul hu, wa binas, wa falak. Tak apa-apa. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah. Dia baca salat dari Isya sampai azan subuh. Diajukan hadisnya riwayat Ahmad bin Hanbal. Diajukan ke Nabi, ya Rasulullah, ya itu Qatadah salatnya ayatnya qul huwallah aja dari Isya sampai subuh. Apa hukumnya sholat dari isyak sampai subuh ayatnya qul huwallah aja? Kata Nabi, innaha la ta'jidu sulusal Qur'an. Maka satu qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau begitu dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali malam. Nah, ini lebih meyakinkan kita bagi yang selama ini ayatnya qul huwallah. Nih, korona selama ikum bercari dulu. Banyak. Salat tahajud itu dua. Kalau ayatnya panjang, maka rakaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya buat banyak-banyak. Ada namanya Abdullah, nama ayahnya Ahmad bin Hanbal, itu Imam Hanbali, meninggal tahun 241 Hijrah. Abdullah, ya. Ayahmu Ahmad bin Hanbal. Betul. Imam mazhab Hanbali, iya betul. Ahli ibadah, betul. Berapa rakaat kalau dia sholat? 300 rakaat. Jadi nanti jangan baru 6 rakaat sudah merasa banyak. 300 rakaat. Bisa kami buat puasa? Bisa. Masuk jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Bagi yang mau sholat di belakang imam Masjid Nabawi, masuklah itu. Tempat imam, security dua garis, tentara, yang baris ketiga itu kosong. Nah, duduklah situ. Tapi mengaku, Pak Ustaz, nanti tak ada sholat. Sampai azan subuh. Jangan banyak minum. Kalau banyak minum, buang air balik, habis tempatnya. Nah, kawan berdua, tukang jaga tempat saya. Cuma kadang kita ini tak pula bisa menjaga tempat kau. Karena yang datang di Afrika atau kau, yang akan menjaga tempat kita, awak dipindahkan. Nah, so itu kalau mau coba-coba tes. Saya dulu waktu sekarang tak, waktu zaman kuliah, suka saya penasaran gimana bentuk wajah imam. Mau nengok wajahnya nanti, duduk saya. Masuk dari jam 2, jam 3, bagi yang mau, bagi yang tidak,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani sesuai lebih dari kemampuan kita. Bisa laksanakan, tak bisa. Yang bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Yang rukun inti perjalanan kita ini lima itu saja. Nah, itu lima. Niat di miqat, tawaf, sa'i, takallul, tartib. Tartib artinya berurutan. Tawaf dulu baru sa'i. Kalau sa'i dulu baru tawaf, itu namanya umroh sungsang. Adapun yang lain-lain itu sunat-sunat aja. Intinya di mana? Niat di miqat, tawaf, sa'i, takallul, tartib. Asal dapat lima, dah. Kalau sholat berat, sholat ini ada rukun qauli, mesti bercakap. Kalau sampai tidak dia cakapkan itu, batal sholatnya. Apa dia? La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca fatihah, batal sholatnya. Kalau umrah tak ada, umrah itu tak ada rukun qauli. Makanya kalau ada orang duit banyak, tak mau pergi umrah. Bapak kenapa tak pergi umrah? Takut saya Pak Ustaz. Takut apa? Tak hafal putaran satu, putaran dua, putaran tiga. Tak ada. Anda diam saja dia. Sah. Makanya banyak jamaah haji takut. Kalau saya bimbing, oh manasik, diam aja. Tawaf diam, sa'i diam, wukuf diam, lontar jumrah diam. Sah. Haji apa namanya? Haji diam. Yang penting niat di awal tu labbaik Allahumma umrah. Dah. Labbaik Allahumma umrah. Tiga. Tiga pun tak bisa mengingat Pak Ustaz. Tulis di kertas. Labbaik Allahumma umrah. Sah. Aku sambut panggilanmu ya Allah melaksanakan umrah. Yang memanggil kau siapa? Ibrahim alaihissalam. Naik dia ke atas bukit namanya Jabal Abi Qubais. Yang betul Jabal Abi Qubais. Qubais. Ini banyak orang nyebut Jabal Abi Qubais. Qubais itu kol. Jabal Abi Qubais. Naik Nabi Ibrahim ke atas, main bau awak memanggil, "Ya Abdul Salat," kata Nabi Ibrahim. Lalu saya pun menjawab, "Labbaik." Orang Arab kalau dipanggil labbaik, aku sambut panggilan. Maka kita pun mengucap. Nanti pembimbing di mobil itu mengucapkan dari Madinah ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau saya yang bimbing gitu bunyinya. Labbaik Allahumma labbaik. Datang pembimbing dari Jawa. Mereka ini lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apapun lagu labbaiknya, fahamilah bahwa ruh dulu pernah menyambut panggilan Ibrahim. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang. Tapi sekaranglah baru menyambut dia dalam bentuk lidah, bersuara, berbentuk, berdarah, bernyawa. Maka disitulah meleleh air mata. Artis penyanyi metal sampai ke Ka'bah, menengok Ka'bah menangis. Labbaik Allah. Apa yang kau tangiskan? Aku pun tak tahu. Tiba-tiba lau. Ada ustaz kawan saya, pembimbing, bercerita ke saya. Suatu rombongan tu ustaz, ada satu keras hatinya, tak mau menangis. Pas tawab tak menangis. Pas sa'i tak menangis. Pas ta'allul tak menangis. Pas ditanya, bapak tak nangis? Saya bukan cengeng macam jamaah-jamaah. Apa nangis-nangis? Sampai akhirnya pas tawaf wadah tiba-tiba hilang dia. Tak tahu entah kemana. Mobil sudah siap mau berangkat ke Jeddah. Akhirnya dicari sama kawan saya ini. Nampaklah dia di samping Ka'bah sedang menangis. Pas ditanya, kenapa bapak menangis? Apa yang bapak tangiskan? Aku sedang menangis. Kenapa selama ini aku tak bisa menangis?
Akhirnya hati itu luluh juga rupanya. Manusia ini selama masih darah, selama masih ada urat, maka dia pasti manusia. Kapan dia tak menangis? Nanti kalau dia sudah berubah menjadi Transformer atau Robocop, barulah dia tak menangis. Jadi di balik badan yang perkasa, yang kokoh, yang tegap, yang hebat, yang pakai jas, yang pakai dasi itu, ternyata di dalam ada jiwa yang rapuh dan lemah. Inilah yang kita cas balik, kita kuatkan balik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keutamaan orang. Ini orang banyak, tapi ada satu yang utama dipilih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keutamaan waktu 24 jam. Tapi ada satu waktu utama, kapan dia? Tengah malam salat tahajud. Ada keutamaan tempat. Minangkabau, Riau, Jawa, Makassar, Banjar, Kuala Lumpur, itu tempat. Tapi ada satu tempat yang dipilih Allah Ta'ala. Inilah yang akan kita tuju. Haramain, dua tempat yang mulia. Yang pertama Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Al-Madinah Al-Munawwarah. Keutamaan orang sudah, keutamaan waktu sudah, keutamaan tempat akan kita tuju. Itulah tausiah pembuka pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita bersama. Nanti kita tetap ada tausiah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pembimbing. Tausiah ini disampaikan Ustaz ini sampailah akhir perjalanan kita. Kita tetap sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan insyaallah. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.